Ah, pastikan pensel ni setajam lidah kau. Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. So, video kali ni aku nak ajar lagi cara lukis kening sebab ramai yang minta kat aku, akak tolonglah buat video lukis kening, buat video lukis kening. Okey, sebenarnya dekat YouTube channel aku ini dah kali ketiga dah video lukis kening. So, video kali ni aku akan tonjolkan. Aku akan tunjukkan beberapa cara yang boleh membuatkan korang pandai. Kalau tak pandai juga, tak tahulah. Dia sebenarnya cerita dia macam ni. Korang kena praktis. Praktis hari-hari, bukan sekali kau try. Alah, tak reti lah kak. Aku tengoklah tutorial 10 kali pun sama juga tak reti lah. So, mailah aku ajar. Aku ajar secara detail, lebih detail lagi. Okay? Korang jangan skip. Kalau korang skip, memang tak pandai lah sampai bila-bila. Okay, korang, apa yang korang perlu buat? Korang sikat-sikatkan dia. Okay, sikat-sikatkan dia. Okay, mai sini aku nak ingatkan lagi sekali. Sebenarnya, lukis kening dia, cara dia sama je sebenarnya. Kau tengoklah 100 tutorial pun memang cara dia sama. Okay, tak kisahlah kening korang tu tebal ke, berserabut ke, bercantum ke, berselerak ke, kan? Sama je sebenarnya. Asalkan korang guna teknik yang betul, okay? Teknik dia sama, tak ada yang beza, tak ada yang bentuk macam ular sawa, tak ada. Tak ada yang bentuk macam ekor kucing, tak ada. Semua sama. Faham tak apa yang saya nak sampaikan? Apa yang korang perlu buat, korang kena ukir dulu eh. Korang kena ukir baru korang boleh bentukkan dia, ya. Korang pergi dekat sini. Ah, pastikan pensel ni tajam, tajam. Ah, pastikan pensel ni setajam lidah kau. Jangan ikut bentuk kening. Korang ukirkan dia macam ni, saya tunjuk. Ah, macam tu, macam ni. Ha, jangan ikut yang ni, yang lebih-lebih bulu ni. Jangan ikut. Sebab itulah kening korang tak jadi. Jadi macam hagi maru, jadi macam kentang. Ha. Sambungkan dia. Nampak tak? Nampak tak dah ada bentuk? Feel kan? Ah, color. Susah ke? Blend. Okay, lepas tu yang ni tarik ke atas. Dah cakap dah. Saya dah buat tutorial beberapa kali, ada juga komen. Kening saya berserabut, kening saya tebal. Macam mana? Saya dah cakap dah, teknik dia sama. Ya, korang ukir dulu. Kan bulu lebih ni, saya nanti boleh tutup dengan concealer. Okay, macam saya guna Karya Kosmetik. Ha, tutup. Barulah korang blendkan dia. Tutup dengan ni, ha. Apa susah? Ha, nampak tak? Kat depan ni, cairkan dia. Korang nampak macam kentang. Dah siap. Tak payah nak beria-ria lah kan. Sekolah nak buat line betul-betul macam Nike tu, tak payahlah beria sangat. Asalkan adalah bentuk yang korang nak tu. Dah settle. Okay, dekat sebelah ni, normal kalau ada yang tak sama. Ada yang bentuk dia macam panjang sikit, ada yang tercacat sikit. Normal, sebab kita ni kan bukannya pandai guna dua-dua tangan, okay? Kita guna kat tangan kanan. So bila kita nak lukis kat sebelah kiri, so memang agak lain sikit. Jangan rasa pelik kalau sebelah tu lain. Start pada depan ni. Ha, nampak tak? Tarik. Buat bentuk dulu. Ukir. Ah, jangan ikut bentuk bulu ni. Dah berbuih dah. Lepas tu pergi kat atas ni pula. Nampak? So kening kat sebelah ni agak lain sikit. Okay, nampak kan? Nampak macam lain sikit. So nanti kita boleh cover dengan concealer. Ha, ikut je line yang korang dah ukir tu. Guna concealer. Alright. Senang je ni lah. Korang je yang malas nak praktis. Itu masalah eh. Baru cuba sekali dah tak reti. Cubalah buat banyak kali. Sehari tu cuba buat 10 kali. Siap.
Kalau tak reti juga, kita follow lah cara kedua. Korang pergi dekat Shopee, lepas tu korang beli ni, gel eyebrow ni, eyebrow gel ni. Okay, dia macam ni, nanti dia akan sediakan brush. Kalau tak reti jugalah, tak reti juga, korang selak ni dekat atas. Ha. Okay, korang selakkan dia kat atas. Tak kisahlah kening korang tu serabut ke apa ke, korang buat je, korang tarik ke atas. Tarik ke atas benda ni. Ni. Korang adjustkan dia kat atas ni, korang tarik. Okay, stop kat situ. Lepas tu macam tu. Ha, nampak tak? Nampak? Okay, lepas tu yang kat atas ni pun sama. Yang kat sebelah kanan ni pun sama. Ha. Lepas tu pakai concealer sikit kat bawah tu. Cover sikit je. Dah settle. Sesuai juga untuk yang kena serabut tu, korang selak je lah kat atas tu. Lepas tu korang ratakan balik kat atas tu. Ya. Yeah? Tapi kalau tak reti juga, okey, kejap ya. Kalau tak reti lah juga kan, ini cara terakhir lah ya. Korang pergi beli mascara, mascara eyebrow. Okay, ini jenama Essence ni. Okay, dekat Watson. Kalau tak ada juga, korang pakai lah mascara. Contohnya mascara Maybelline ni kan, warna brown. Dia ada warna brown. Okay, ini untuk, okay, saya pakai dua-dua eh. Okay, kalau mascara eyebrow ni, dia warna dia cair tau. Tengok, saya selakkan dia kat atas. Korang pakai je lah mascara kalau korang tak reti. Korang kemas-kemaskan dia dekat atas. Sebab takut korang ni bega. Korang ni bega. Kena saya susah. Kena saya serabut. Dia tak faham juga. Padahal kita dah cakap dah. Kalau kening tebal ke apa ke, boleh je buat. Okay. Mascara Maybelline. Korang tengok eh. Okay. Korang selak kat atas. Okay. Ni mascara Maybelline. Gosok sikit ni. Okay, dah. Dah settle dah. Dah. Kalau tak reti sangat lah, kemaskanlah kening korang tu dengan mascara. Ya. Itu je cara yang terakhir yang untuk korang, yang senang untuk korang buat. Mascara, mascara eyebrow ataupun mascara bulu mata. Boleh je. Ini last eh. Ini last video tutorial kening. Okay, sebab dekat YouTube saya dah ada dua dah. So, maksudnya tiga. Dah, tak nak cakap banyak. Nampak kening aku, dah pelik dah rupa dia. So, korang jangan lupa subscribe channel aku. Korang minta lah tutorial apa pun, aku boleh ajar lepas ni. Itu je lah. Bye-bye. Subscribe tau. Bye. Assalamualaikum.